Penjabat Bupati Kampar Haji Hambali menghadiri langsung kegiatan Safari Ramadan Ompek Bole Ompek Limo Hijriah 2024 yang digolau dek Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan kegiatan Sembako Murah dan Bazar UMKM. Tampak hadir manajer CSR PT Pertamina Persero Dian Hapsari Pirasati, manajer CSR Sot Wilayah Kerja PT PHR Wan Dedi Yudhistira, tim media PT PHR Ray Jordan, tim CSR UMKM PT PHR Winda Asisten Tigo, Kadis Pendakop dan UMKM PLT Kepala Bagian Perekonomian Purwoko Kasdim 0313 KPR Camat Bangkinang Kota Hajah Minda. PJ Bupati Kampar menyerahkan secara simbolis sembako mua kepada masyarakat yang mendapatkan kupon pembelian yang ala distribusikan dari kepala desa dan kelurahan di wilayah Bangkinang dan sekitarnya. Selanjutnya, PJ Bupati Kampar juga menengok dan meninjau secara langsung produk UMKM yang disediakan di lokasi bazar takjil yang indak jauh dari lokasi penyerahan sembako. Penjabat Bupati Kampar Haji Hambali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian BUMN PT Pertamina Persero yang ala manaja acara Sembako Murah dan Bazar UMKM. Hambali juga menegaskan pemerintah daerah tentu sangat mendukung dengan kegiatan penyaluran CSR dalam bentuk sembako murah sebanyak 1000 paket dan ikut tentu sangat membantu masyarakat di Kampar. Kegiatan kita berbagi sembako murah kepada masyarakat di Bangkinang sekitarnya ini dari bantuan CSR dari PHR ini berjumlah 1000 paket yang mana nilai nominal 150.000 dijual hanya 75.000. Jadi ini alhamdulillah ini terbantu buat masyarakat yang mana pada saat ini ya harga-harga juga sudah terlalu tinggi, itu kita juga bisa menekan juga harga inflasi ada di tempat ini. Dan ini sudah terbukti dalam 2 bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir ini, karena kemarin inflasi kita itu masuk 10 besar tertinggi di Indonesia. Udah kita geber dalam sebulan proyeksi pasar murah, alhamdulillah ini sudah turun dari mancumannya kemarin 0,76%, sekarang sudah turun jadi 0,7%. Dan kita berharap dari bulan ke bulan harga ini bisa turun. Ini memang tidak pasar cabai yang tadi saya 50.000, alhamdulillah hari ini sudah 40.000. Ini kita harus juga melakukan semacam perlawanan buat pelaku pasar yang menaikkan harga dan kerjasama THR inilah yang kita harapkan untuk masyarakat dan juga untuk benda. Dan kita juga berikhtiar tetap membantu THR ini sukseskan target pemerintah 1 barrel per hari. 1 juta barrel per hari. Kita. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, bergandengan, kita udah kayak gini, ibaratnya kalau udah mesra, kan enak kita ngomongnya. Ada permasalahan, kita sampaikan, kita cari solusi. Tapi kalau udah kucing-kucing itu susah kita, kan? Udah kayak Tom and Jerry, Pak, ya? Iya.
jadi inilah. Sekarang alhamdulillah ini, ya. Iya, apalagi ini udah ya setelah di bulan Ramadan ini bulan yang berkah, kita juga kaya. Kita ibaratnya udah kaya Upin dan Ipin. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Bang Kinang Kota Arif, tim TV Ocu Riau Raya TV mengabarkan. Dengsana dan Wang Ocu dimanapun berada, saksikan program Kabar Ocu setiap hari hanya di TV Ocu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen saroto idwi. Kan lonceng notifikasinya gaimu. TV Ocu, partamu di dunia.